Check this. Halo guys, kembali lagi di channel saya Wawan MKS. Dan pada video kali ini gue bakal ngelakuin sedikit hal yang lumayan greget, yaitu main tanpa helm dan face guys. Jadi tanpa basa-basi kita langsung cari senjata aja, karena di dekat gue ada satu orang guys. Ih, ada musuh dong. Yaelah, mau diserang gak ada ini, gua gak ada senjata jarak dekat. Nah, mati dia guys. Kena pelontar, mamam lu. Kita save aja dulu, soalnya di sini kena danger ya. Kita bakal ke mana ya? Mungkin ke Brasilia, guys. Ini peraturannya nggak ada helm, nggak ada face guys. Jadi ya mau dia gimana lagi, kita nggak boleh ngambil apa-apa guys. Kecuali ini kan, attachment lain gitu. Yang penting jangan tas sama face guys. Curang kalau gua ambil gitu ya. Jadi sini kita membuktikan bahwa main safe itu harus dilakukan guys, karena tanpa main face, main save itu susah, karena rata-rata pemain Free Fire itu sukanya ngeras guys. Jadi kita di sini bakal lumayan safe ya, karena kalau nggak safe otomatis guys, nggak ada face sama helm, gila. Groza aja kalau nggak ada face helm nembus 40 damage guys, apalagi kayak SPD kan nembus 80. SPD nembus 80 damage kalau nggak ada ini. Jadi bisa dibilang 3 hit udah modar. Ngapain gua ambil helm cuy?
Wih, ternyata ada orang guys di sana. Dia lagi sidara guys. Itu dia nampak tadi pas jongkok-jongkok tuh, dia sidara tuh kalau gitu guys. Kasian banget ya, orang lagi perang gue dateng. Enggak, dia habis perang sih. Apa gue ambil lagi guys? Ini kebiasaan guys. Bisa dimanjatin. Tapi jadi size-nya jadi lebih kecil gitu guys. Ya ada musuh dong. Depan gua ada musuh guys. Ada orang dong depan. Oh, dua orang. Dia langsung ke lobby di sana guys. Musuhnya mana ya? Di atas gua ya. Wait, kita nggak naik dulu soalnya nggak bisa denger step kalau lagi ini guys. Kalau lagi red zone susah denger stepnya cuy. Ada musuhnya di sana. Ada tim lain lagi dong. Nggak ada, dia nggak di sini guys. Ini ternyata dia tadi pengen perang guys, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak jadi. Ada mobil lagi di kanan. Dari bawah dia. Kirain dia bakal lepas guys, ternyata dia mati di sana. Ini satu lagi guys, itu orang yang tadi bahaya nih. Yang kita lagi looting tiba-tiba dijedor aja gitu guys. Jadi hati-hati. Es kepalnya rada-rada keras juga, cuma kalau masalah size-nya itu makin kecil. Jadi, bukan makin, jadi kecil. Kayak dulu guys, kayak awal rilis. Tapi keuntungannya bisa dimanjatin gitu guys. Cuma lebih kecil daripada yang dulu kali. Ini dulu agak gede dikit lagi daripada ini guys. Sekarang mah kecil. Ini bisa revive orang tapi harus jongkok gitu guys. Ada roof di atas guys. Ada mobil juga di atas tuh. Tapi biasanya bahaya ya guys. Ini kalau solo lu mesti lihat kanan kiri, soalnya lu nggak bakal bisa nebak musuhnya bakal di mana. Kalau solo kan ada 50 orang ya. Terus mereka tuh beda-beda tim, jadi nggak mungkin satu tempat kan. Berarti hampir semua tempat yang ada di map tuh ditempatin sama musuh guys. Jadi setiap lu jalan kemana aja lu mesti hati-hati gitu. Bisa jadi di setiap lu jalan kemana aja tuh ada musuh. Nah di atas kan ada. Oh dia habis ngekill tuh. Oh di tower. Ini di tower guys. Gua nggak berani maju sih kalau musuhnya kayak gitu posisi towernya. Kita flank kanan aja guys. Ya ada juga di kanan, di kanan ada juga guys. Kayaknya kita mesti ke depan sana tapi harus cepet sih mestinya. Ada mobil dong. Dia nggak lihat guys. Dia lihat dong. Oh enggak, dia batal.
atas ada 7 tim, 7 orang. Dia nggak kena sona tuh guys, jadi kita tungguin dulu dia pindah tempat. Tapi ini hati-hati juga, soalnya masih ada 4 lagi guys. Sisa 2 lagi guys. Pas guys, pelantar gua tepat di wajahnya. Satu lagi guys, jangan sampai kita kena bokong guys. Ya, sonanya ternyata jauh, guys. Oh, bisa jadi musuhnya sebelah kiri, guys. Tapi ya, kita nggak tahu dah. Kita lihat aja dulu. Ah, tuh dia. Boya, guys. Ternyata tanpa helm sama face bisa, guys. Ah, itu. Ternyata kita bisa melakukannya, guys. Oh, siap. Jadi itulah tadi videonya, guys. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, share, dan subscribe juga. Gua Wawan MKS dan salam Buyah, guys.